Lumayan lagi buat kenang-kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ayah Alin channel. Channelnya Layar Tancap Indonesia. Ayah Alin lagi berada di sini guys nih. Tuh. Jalan Haji Rasam RT 05 RW 02 Kelurahan Perigi Baru, guys. Kita ke kiri sini, guys. Nih. Jalan Haji Rasam, guys nih. Perigi Baru Tangerang Selatan, guys. Biasa guys, masih layar tancap, Bekasi layar tancap. Kita kanan. Udah kemaleman ya Ayah Alin. Soalnya Ayah Alin tadi badannya habis dikerokin, jadi agak-agak masuk angin dikit gitu guys. Haji Risih tuh masuk ke sini guys nih. Saya nggak tahu nih acara hajatan apa acara hitanan perkawinan. Saya belum tahu guys. Udah kedengeran suaranya nih, udah kedengeran layar tancap filmnya. Wah di sini guys filmnya guys, tuh ternyata filmnya udah main guys. Tunggu pusing, ada apa sih? Siapa jalan malam kemalaman? Mas Ari, Mas Ari, Pak. Kita harus panggil dia. Siapa mah? Assalamualaikum, Bang. Bos, assalamualaikum. Kayak orang semalam. Iya dia juga. Ya, Bang Kiki, assalamualaikum. Bu, sekarang dukun yang nih, kita langsung aja apa gimana nih guys? Langsung guys. Tadi datangnya maleman. Filmnya udah main nih. Kalau yang tahu film ini silahkan komen di kolom komentar ini ya guys. Gua tuh, atau gua belum lah siang bisa lah. Hei John, sampai yakin gak dasar lagi, hah? Hei goblok, di tempat tanah ya kuburan tak? Mana ini, bang? Ini di rumah. Bang Kiki, KKF Perigi Baru, udah mau deket nih. Wilayah Tangerang Selatan. Ini alatnya yang disebut mutiara terpendam, Bang Kiki KKF. Ih, bapaknya gimana sih? Kok siap-siap? Siapa yang mau ikut? Apa nggak percaya tuh sama sang penakluk itu? Dibuang semua pakai trik. Ah, siapa bilang tipuan? Itu bukan sinetron atau film. Cucut AOL. Beneran. Ini ada anaknya juga nih. Tapi terserah apa, mau apa enggak. Tuh, ini udah jalan terakhir. Kita tahu enggak? Ada istrinya nonton juga. Tuh. Halo, Pak.
Kenapa? Ada ibunya. Oh. Ini gudangnya di sini dia. Rapotannya sekalian tuh ada anaknya tuh yang biasa diajak nonton layar tancap tuh. Anaknya. Kita ke film lagi guys, ke film lagi. Tuh, adek tuh. Halo adek. Akhirnya datang juga. Gua awas loh. Antar ketunggir. Sama datang di KB. Sulit, sulit. Mari, mari. Bapak, ibu-ibu, dan
adik-adik sekalian. Sebelumnya kami mau minta maaf karena kami belum dapat mengusir setan itu. Tenang, tidak mudah untuk mengusir setan. Kami butuh waktu dan prosesi. Sekali lagi kami mohon maaf karena kami juga ada syuting mendadak. Dan mengenai uangnya, kami akan membalikkan. Tolong lagi sekali ini saja. Maaf, Bu. Tukang masuk, basi. Bapak-bapak, ibu-ibu, neng-neng, mungkin lain waktu ya. Siapa lagi kalau bukan Gerberti yang mengusir setan itu? Setelah syutingnya, apa nggak bisa tidur sebentar aja, Ki? Nggak bisa, Pak. Maaf. Kok sinting dorang? Ngelin kita lagi rakan-rakan. Suara apa sih? Oke. Ingat tuh tadi. Oh, rumah penuaya pocong. Katanya teh di ujung jalan. Terus ujung jalan ini bukan? Kamu tuh jangan ngomong sebarangan. Kalau takut buat dia macet tuh. Labemu itu loh. Mas Hati, mau diganti ringtone itu loh, Mas. Jatuh mana aja. Halo? Halo? Lu tuh kemana lagi sih? Panjang umur tau gak? Dari tadi gua telepon lu, gak bisa. Iya, Fer. Nakal. Eh, jemput kita dong. Bukannya lo lagi sama Doni? Ya, bagi-bagi. Jok. Eh, si Doni tuh gak kita, Pak. Kita di ujung dunia mana nih? Gak tahu, gak jelas. Jadinya gimana, Fer? Jadi mau sebenarnya. Ya, ayo dong, jemput kita dong. Please, ya. Iya deh. Yaudah, nanti gue jemput lagi. Oke, thank you, Nek. Oke, yaudah, bye-bye. Yaudah, mau jemput juga kita. Yaudah. Kalau ada orang yang mati, ya. Kuburan lain. Iya. Itu lain.
Untuk melihatmu. Acara KKF manasin alat guys. Jadi buat menghibur anak-anak lah yang pada deprok di depan guys di bawah layar. Dan nanti kalau pocongnya kamu bagaimana? Sebaiknya divert dipergi setelah pocong itu dikubur kembali. Bagaimana Ki? Kami tolong lagi, tolong. Ini dunia warga saya, Ki. Kami butuh meditasi. Kalau begitu, mati aja rumah saya, Ki. Baik, Pak. Anak-anak tuh.
Ada apa sih Pak Jajan? Ya ih, kok serius amat? Kamu masih hantu aja. Waktu bukan khusus mengusir hantu. Keahlian saya mah spesialis ahli kecantikan ayam nenek. Itu aku tema. Mas Karim, konsentrasi lagi. Itu patuh matanya. Ya, itu tempat matanya. Ini masih ada enggak? Dia pastiin pocongnya masih ada tapi enggak. Thank you.
Itu kursi. Kursi. Thank you.
kita berdua di kamar. Iya, saya janji kok. Gak mungkin apa-apain. Bener deh, janji, janji. Lumayan.
fitnah. Saya bukan pelacur, saya bukan perebut suami orang, dan saya tidak betah tinggal di kuburan kalau kalian terus fitnah saya. Iya Sari, saya minta maaf. Saya akan cabut tuduhan itu. Dan kamu tenang aja di kuburan ya. Iya, tapi saya mau ambil payudara saya, karena itu hak saya. Maaf Sari, kamu kan udah meninggal. Terus buat apa? Lumayan lagi, buat kenang-kenangan. Habis guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video terbaru dari Ayalin guys.